Ya, kita kalau mau menarik turis asing untuk ke Indonesia, saya rasa cukup kita dengan martabat yang sudah tinggi lah. Semua sudah mengenal Bali, semua sudah mengenal pulau-pulau yang lain. Jadi tidak perlu kita mengumbar visa untuk seolah-olah ini bisa meningkatkan devisa. Tingkat masalahnya kan berapa lama length of stay mereka, berapa besar spending mereka di sini. Jadi itu yang harus diukur gitu. Bukan sekedar turis dibebaskan ke sini dan membuat kekacauan gitu. Membuat sebuah apa namanya? Pengotoran budaya di Bali gitu. Itu yang kami sayangkan. Saya bisa memahami pikiran Pak Koster di sini. Oke. Okay.